Kepala Kantor Kementerian Wilayah atau Kakanwil Kemenhumkam Jawa Barat Liberty Sitinjak medar alasan ngenaan dipindahkeun nana terpidana korupsi Setia Novanto. Eta ketakte disorang pikeun ngalarapkeun tindakan tandes ka Setia Novanto lantaran nyalahgunakeun izin uubar anu dipasrahkeun ku petugas lapas Sukamiskin tepi ka viral di media sosial. Setia Novanto keur ngalanto ka toko bahan bangunan di Padalarang. Terpidana kasus KTP elektronik Setia Novanto dipindahkeun ka Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur Bogor poe Jumaah nu anyar kaliwat. Eta hal teh dilakonan dumeh Setia Novanto dipindahkeun ti lapas Sukamiskin alatan sumebarna potret eta ketua DPR manten keur aya di luar lapas Sukamiskin. Nya kawas kitu, lalakon anu dipedar ku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atawa Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat, Liberty Sitinjak. Dina tanggal 12 November 2018, Setia Novanto dirawat di rumah sakit. Dinamprona, Setnov di Baturan Kugarwana, katut anakna salila di rumah sakit. Dumasar karena pemeriksaan awal ti pengawal tim mimiti jam 2 berang, Setnov menta izin pikeun memeres administrasi rumah sakit. Pengawal tematuran kalante hiji lantaran percaya karena kayaan Setnov anu make kursi roda. Kukituna eta petugas ngadago di rohang rawat. Tapi satu tas dipaluruh ku pengawal ke bagian administrasi, jam genep pas sore Setia Novanto kakar ayah di bagian administrasi, satu tas gitu pengawal sehari tak laporan ke pimpinan lapas Sukamiskin, pikeun menta dipapagen. Jam 6:30 saya mendapat laporan dari kalapas bahwa katanya viral di medsos bahwa Setnov itu ada di Padalarang. Saya tanya kepada kalapasnya, kalau begitu saya tahu sekarang di mana. Oh, sudah kembali Pak, dari jam 7. Nah, saya langsung datang tadi malam ke sini. Saya perintahkan kalapas, periksa itu pengawalnya, periksa juga Setnov. Nah, sementara yang baru saya dapatkan itu dari hasil pemeriksaan pengawal bahwa memang mulai 13:45 Setnov itu minta izin turun dari lantai 8 dengan menggunakan kursi roda dengan alasan dia dengan istrinya mau menyelesaikan administrasi karena memang dari rumah sakit sudah menyatakan boleh pulang, dan itu pun sudah disampaikan pengawal kita itu ke kantor untuk segera melakukan penjemputan. Tapi kagewari Kemenkumham Jawa Barat geus mariksa pengawal turta Setia Novanto pikeun ngaguar motif pelesiran eta ketua DPR manten. Rerancangna eta hasil pamariksaan teh bakal pungkas perebo ieu. Yuana Kurniawan, Bandung TV.